yang mungkin yang dimaksud Om ini? Juara satu ini. Wajar. Nah, kan saya bilang, Bos, semakin trotolnya makin teratur, makin ngebulet, ini semakin istimewa. Dan ini juara satu, bener aja kan? Juara satu di Bos. Wajar lah dia juara. Iya. Terus kalau di breed ini dengan betina yang model-model begini, apakah anakannya akan sama seperti ini? Oke, kayak ini. Nah, kayak gini nih. Ya kan? Dan ternyata variannya banyak lagi. Ini batik kecil-kecil ini semakin kecil, semakin bulat akan semakin mahal. Ya. Ada lagi yang bulatan terus di tengahnya ada bulat, itu mahal lagi. Oh, enggak paham itu. Pokoknya saya lihat bagus aja. Katanya bagus. Juara satu. Juara dua. Teman-teman, sekarang kita di ikan diskus. Tadi udah cana, arwana, terus ikan koi udah ya. Koi, hoki. Iya. Ini salah satu ikan yang kita suka juga. Cuman kalau yang di sini ini kan udah di tempat kontes ya. Artinya ya ikan-ikan kontes. Yang punya saya yang biasa-biasa. Kalau yang biasa terus melihat yang kayak begini pengen nambah tank biasanya. Aduh. Ini penyakitnya kalau yang kita punya hobi datang ke tempat beginian, gimana ya? Pak Andi, keracunan lagi kita Om. Gila. Karena diskus ini, di sisi ini mungkin ketika kita suka ikan hias, ya kan? Kita kan levelnya biasanya makin ke atas. Ini mungkin semua jenis ikan ada jenis-jenis yang memang tinggi lah kelasnya. Tapi kalau untuk diskus memang sejelek-jeleknya diskus itu kita dianggapnya masih mewah seperti kita memelihara arwana. Dan Bos Erik ini ngeliat yang begini-begini ini pasti ini udah bulat banget. Mungkin siapapun bukan hanya Bos Erik. Tinggi banget ya. Gitu kan. Waduh. High fin sama. Dia ada istilahnya SB juga, short body. Except short body sebutannya ada. Kalau short body itu lebih pendek lagi. Ini lebih ke high fin lah. Oke. Ini yang jenis apa nih Om? Ini apa Pak? Yang merah itu biasanya sih turquoise. Pokoknya ada leopard. Tergantung batiknya, tergantung barnya. Nah ini harusnya main fish channel yang ngerti nih. Kalau kita tahu ya ini ya discuss saja. Belum macam-macam. Discuss. Terus ada nah, Valentin. Kalau ini mungkin orang banyaknya taunya disebutnya snack skin. Oh. Jadi ada garis snack. Ketika dia halus jadi snack skin gitu Bos. Oh. Oke. Kayak ini. Nah kayak gini nih. Ya kan. Dan ternyata variannya banyak lagi. Ini. Batik kecil-kecil ini semakin kecil, semakin bulat akan semakin mahal. Ya. Ada lagi yang bulatan terus di tengahnya ada bulat, itu mahal lagi. Oh, nggak paham itu. Pokoknya saya lihat bagus aja. Katanya bagus. Nah ini beda lagi nih coraknya nih. Ya, motifnya beda lagi. Motifnya beda lagi. Sorry. Jadi dia ini ngebatik Bos. Jadi diskus itu antiknya ketika alurnya kemari beda lagi. Bagus yang bagaimana? Ya selera deh kalau begitu. Oke. Coba kita putar lagi deh Om. Ini kan semua yang merah. Cuman kebanyakan warna merah, kita cari warna lain coba. Ini biru. Ah. Agak-agak biru. Wah, ini jumbo ini. Ini jumbo. Iya. Jumbo banget. Nah, ini salah satu ikan yang susah membedakan jantan betina, iya nggak sih Om?
selama dia di konteng dengan iya, kita temennya, kan ingin pairing doang, ya, kan baru tahu kan. Iya. Kalau untuk kayak gini ini jantan nggak bisa, agak sulit. Nah, agak ini sulit. Sama kayak arwana. Sama kayak arwana, agak sama sulit. Kayak arwana. Ini warna-warna dasar biru, ada warna-warna golden base, warna-warna dasar kuning, ada ini melon mungkin dasar merah. Cuma sekilas yang mungkin teman-teman kalau lihat yang kayak begini sama dengan yang tadi-tadi kan, tapi ini beda loh ya. Iya. Beda. Tolaknya beda. Udah beda lagi namanya, Bos. Iya. Beda. Oh, dalam masih banyak lagi nih. Kita yang di keliling yang luarnya aja dulu ya. Oke. Kontes ini. Ini maksimal kan ya? Size-nya seperti ini mungkin udah maksimal kayaknya. Udah. Ya, itu termasuk gede itu udah. Udah termasuk gede kan. Dari kecil sampai segede gini ini butuh waktu berapa lama biasanya? Setahun. Bisa. Dari Burayak ke sebentar ke 4 in aja. 3-4 in itu bisa 7 bulan. Oh, itu hitung in ya. Iya, itu kalau kayak pari dong ya, hitung. Iya. Nah, ini yang mungkin yang dimaksud Om ini. Juara satu ini. Wajar. Nah, kan saya bilang, Bos, semakin trotolnya makin teratur, makin ngebulet, ini semakin istimewa. Dan ini juara satu, bener aja kan? Juara satu, Ibu. Wajarlah dia juara. Iya. Terus kalau di breed ini dengan betina yang model-model begini, apakah anakannya akan sama seperti ini? Motifnya beda pasti. Beda kan? Beda marking. Jadi ketika ada marking yang berbeda itu, makanya kan ada istilah F1, F2, F3 ini F berapa? Kalau sudah F3 gitu kan F4 udah kuat. Nah, kalau ini saya tahu nih, Om. Melon ya? Iya. Masih ingat ya ini melon. Yang saya udah melon. Jadi sama jadi dengan apa ya? Ikan lainnya keluar. Oh, ini keluar strain baru. Oke, keren. Markingnya bagus nih, Om. Tapi belum ini ya. Nah, ini tadi dengan yang jual satu, ini beda lagi gayanya. Ini lebih halus lagi. Karena ada yang apa leopard snake skin, ini lebih bagus lagi. Ini lebih bagus lagi. Titiknya lebih halus lagi. Oh, tapi belum ini ya, belum juara ya. Kayaknya kan tergantung dia kelasnya ikut mana. Ada kelas kecil. Nah, ini ada kelas. Wih, ini lagi. Bahaya lah ini. Bahaya. Asli. Sama yang ini. Titik-titiknya bulat ya. Bahaya lah. Waduh. Ini yang biru-biru nih sekarang nih. Biru-biru yang polos ini. Dasar biru. Kalau biru biasanya bilangnya kan blue diamond. Biasanya bilangnya blue ini diamond. Juara 3. Senior blue. Senior kelasnya mungkin. Ya. Satu. Salah satu ikan yang sangat peka sama parameter air ini. Iya. Juara dua. Cakep banget lah. Nah, ini juara berapa tuh? Melon. Juara 3. Red tapi. Ya.
Ayo jangan ngumpet, jangan ngumpet, jangan ngumpet. Jangan ngumpet. Merah-merah, dasar merah ini. Senior red. Iya, dasar-dasar merah ini. Oh iya, keren-keren banget. Juara dua. Juara satu, senior red. Mungkin sekian dulu lah video kali ini teman-teman, saksikan terus video-video kita, dukung terus channel kita dengan cara like, comment, subscribe, dan di share teman-teman. CV Revolution Aquatic Special Sarawak Sport Revolution.